Kita cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini kita mau bikin Cheetos dari tahu putih. Apa aja bahannya? Cuma dua bahan, yaitu aku udah siapkan tahu putih seberat lebih kurang 200 gram. Kemudian dicampur nanti dengan tepung tapioka. Di sini saya akan menggunakan 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk. Selanjutnya akan kita aduk rata semua bahan ini. Akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar agar mudah mengaduknya. Tidak perlu ditambahkan air karena kandungan air pada tahu sudah cukup. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian akan kita masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya ini akan kita potong menggunakan gunting dan kita cetak di minyak yang sudah kita panaskan. Selanjutnya kita akan menggorengnya. Di sini saya sudah menyiapkan teflon yang sudah diisi minyak goreng. Nah, lalu minyak ini akan kita panaskan dengan api sedang saja ya. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Kemudian kita cetak seperti ini.
Lalu kita goreng sampai dia kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini, kemudian akan kita tiriskan. Kemudian akan kita lanjut untuk menggoreng selanjutnya sampai adonannya habis. Oke, jadi ini dia citos tahunya udah jadi. Kita cicip ya. Rasanya tuh enak, gurih, mantap banget pokoknya. Cara bikinnya mudah kan? Kamu cobain deh, pasti ketagihan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya ke media sosial kesayanganmu. Bye-bye. Assalamualaikum.